Dikira tadi soto ayam, soto kuning, ternyata daging. Hari ini kita makan malam di Cabe Merah, kita mau.
Daging tuh kita cicip-cicip ini dok. Apa nih sop daging? Ini pesanan kita sudah datang. Ini soto kuning. Semoga sesuai selera. Sekarang kita coba ya. Kita coba cicipin. Daging juga. Ternyata daging. Wah, daging ternyata kayak lontong. Kayak lontong. Dikira tadi soto ayam, soto kuning, ternyata daging. Maklum, maklum, maklum. Ada pernah pesan. Nih, kita cemplungin aja ke sini. Nah, ini seleranya kita cemplungin aja ke sini langsung. Langsung kita makan. Ininya juga kita cemplungin aja sekalian. Nih. Langsung kita cemplungin aja ke sini. Nah. Hah? Oh, ini sayurnya. Terus nasinya kita cemplungin ke sini aja juga. Kita cicipin dulu ya. Kita coba. Berarti ininya aja mau buat sini. Orang nasinya di sini, kita cemplungin nasinya ke sini. Jadi nasinya yang kita masukkan ke sini. Nah. Orang kuahnya yang dicemplungin ke sini ke nasi. Kalau bunda nasinya yang dicemplungin ke sini. Kita kasih sambal dulu. Nah, kita kasih sambal. Nanti siap-siap makan obat. Siap-siap minum obat nanti malam. Kita makan daging. Gak apa-apa sekali-sekali. Jarang-jarang kan makan daging. Dagingnya kan banyak, malah sedikit aja. Rasa ikan. Thank you.
ada aja kayaknya ininya nih disorot kan. Bagus warnanya. Mantan. Ini kayaknya santan, jadi bumbunya tuh terasa banget, terasa sekali bumbunya. Pokoknya kalau makan ini soto kuning makus, ya enggak? Enggak nyesel deh Pak pilih menu ini. Ini ada tomatnya. Kita nambah nasi, kita masukkan lagi sini. Hari ini kita makan daging, makan sop kuning, dikira bunda, ini tadi ayam, soto kuning, ternyata isinya daging. Maka pakai santan lagi. Jadi siap-siap minum obat nanti. Karena bunda ini kan tensinya tinggi biasanya. Jadi makanan itu harus dijaga. Jadi kebetulan karena belum pernah kan pesan ini soto kuning tadi, juga nggak nanya sama mbak-mbaknya itu. Jadi ternyata daging, untungnya kita bisa makan daging. Hanya saja akhir-akhir ini bunda makan dagingnya itu dibatasi karena tensinya bunda kan. Akhir-akhir ini karena kerjaan banyak jadi sering-sering naik. Kadang-kadang ada yang kemarin tuh drop sama sekali 240 per 120, tapi untungnya apa-apa ya, pusing-pusing dikit gitu. Jadi sama dokter diperingatkan supaya makannya dijaga. Sebenarnya bunda nggak milih daging. Seandainya ini tadi tahu daging, bunda nggak pilih. Tapi maklum nggak pernah milih kan, nggak pernah makan menu ini.
Jadi dikira tadi ayam. Ternyata daging. Rasanya enak. Bisa bikin ketagihan ya nanti. Sekarang makan kita sudah selesai. Ya. Makannya udah habis. Habis, minumannya sudah habis. Makanannya sudah habis. Kita bersihin pakai ini. Sekarang kita minum pakai ini. Tinggal aja. Sekarang kita mau jalan-jalan. Sebelum pulang kita jalan-jalan sebentar. Kita naik lagi ke atas. Aduh. Nah, laju. Kita naik ke atas sana. Wow. Biar membawa mamanya ke Trans Studio. Nah. Nah, akhirnya sampai kereda yang dibawa kita ke sini. Kereda yang halus-halus itu Trans Studio. Tuh, kita ke Trans Studio Mini. Ini pertama kali ke sini nih. Pertama kali naik ke atas yang paling ke lantai yang paling tinggi di Duta Mall. Sebelumnya kan paling ke lantai 5 MRDIY. Nah, kita pernah ke sana, tapi ini yang paling atas. Wah, cantiknya. Cantik sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.
sekarang kita menuju pulang. Mana turunnya sebelah sana? Kita semalam bisa cuma ke situ. Jadi hari ini kita naik setingkat lagi ke atas. Jadi hari ini adalah hari pertama Bunda naik ke atas ini ya. Biasanya naik di bawah ini aja. Jadi hari ini kita naik sampai yang paling atas. Jadi kita turun terus ya. Karena kita langsung nanti cantiknya. Thank you.